diketahui ada dua titik, yaitu 10,20 dan 13,16. Yang ditanyakan adalah jarak kedua titik tersebut. Jarak dua titik adalah R. Jadi misalkan ada titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka jarak kedua titik ini adalah misalkan R sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini mau Y2 min Y1 atau Y1 min Y2 is just the same, sama saja. Ya, jadi, misalkan ini adalah yang X1, Y1-nya, dan ini adalah X2, Y2-nya. Ya, jadi, akar X2 berapa? 13. 13 dikurangi 10 kuadrat ditambah 16 dikurangi 20 kuadrat. Ya. 10 min 3, 3 ya, 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat kan sama aja 4 kuadrat ya. Ya, kita tulis dulu aja. Min 4 kuadrat ya. Jadi ini adalah akar 9 ditambah 16. Itu adalah akar 25. Sehingga 5 satuan jarak dua titik tersebut.